Seperti apa kehidupan di Palung Mariana? Halo guys, kembali lagi dengan channel Bicara. Bumi yang merupakan tempat tinggal manusia dengan berbagai flora dan fauna mempunyai banyak objek alam yang unik. Salah satunya adalah Palung Mariana. Tempat terdalam di bumi tersebut menyimpan banyak misteri. Namun pernahkah kamu berpikir seperti apa titik terdalam di bumi tersebut? Bagaimanakah kehidupan di tempat tersebut? Apa saja makhluk hidup yang ada di tempat tersebut? Well, untuk mengetahui jawabannya, yuk simak video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta tekan tombol lonceng paling atas supaya teman-teman gak ketinggalan informasi menarik dari channel Bicara. Palung Mariana merupakan palung terdalam di bumi yang diketahui. Palung tersebut terletak di barat daya Samudra Pasifik, tepatnya di Kepulauan Mariana. Palung Mariana ini adalah tempat bertemunya dua lempeng tektonik, yakni zona subduksi antara lempeng Pasifik dengan lempeng Filipina. Kedalaman palung tersebut melebihi tinggi dari Gunung Everest. Gunung Everest memiliki ketinggian 8.848 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Sedangkan Palung Mariana memiliki kedalaman 10.911 meter di bawah permukaan laut. Palung ini berada di 6.366,4 km dari pusat bumi. Jarak ini dihitung berdasarkan garis bujur dan garis lintang bumi. Nah, berdasarkan penelitian, palung tersebut sudah terbentuk sejak 180 juta tahun yang lalu. Tekanan air di dasar Palung Mariana 1000 kali lebih kuat daripada tekanan air di dasar laut pada umumnya. Oleh karena itu, para peneliti tempat itu memerlukan kapal khusus seperti Falkor dan the Deep Sea Challenger. Selain mempunyai tekanan air yang sangat tinggi, di sekitar Palung Mariana juga terdapat gundukan-gundukan yang menyemburkan berbagai zat kimia. Contohnya seperti metana dan sulfur yang sangat beracun. Selain itu, tempat tersebut sama sekali tidak terdapat cahaya. Berbagai kondisi ekstrim tersebut menjadikan tidak sembarang makhluk laut yang dapat hidup di sana. Hanya hewan laut yang langka dan juga aneh yang mampu mendiami tempat terdalam di bumi ini. Hewan laut pertama yaitu hiu berjumbai. Hiu berjumbai mempunyai nama ilmiah Chlamydocelachus anguineus. Hewan ini lebih dikenal dengan nama frilled shark dalam bahasa Inggris. Hewan mengerikan penghuni laut dalam ini termasuk salah satu spesies keluarga Chlamydocelachidae. Bentuk tubuhnya mirip ular atau belut. Selain itu, hiu ini juga memiliki ratusan gigi seperti kail yang dapat menjebak mangsanya. Berdasarkan penelitian para ahli, hewan ovovivipar ini sudah ada sejak 80 juta tahun yang lalu. Panjang dari hiu ini bisa mencapai 1,8 meter. Hewan laut ini memiliki 6 baris insang yang berjumbai. Oleh karena itu, penghuni Palung Mariana yang satu ini disebut hiu berjumbai. Hiu goblin. Hewan dengan nama ilmiah Mitsukurina austoni ini atau hiu goblin merupakan spesies hiu yang kurang dipahami. Terkadang hiu tersebut disebut dengan fosil hidup karena ia merupakan satu-satunya hiu yang masih ada dalam keluarga Mitsukurinidae. Makhluk aneh ini hidup kurang lebih 125 juta tahun yang lalu. Hiu ini mempunyai panjang rata-rata 3 sampai dengan 4 meter saat dewasa. Hiu berwarna merah muda ini memiliki ciri khas yaitu dengan moncong pipih yang panjang. Selain itu, spesies hiu ini juga memiliki rahang bergigi seperti kuku yang dapat menonjol keluar. Ciri khas tersebut membuat hiu goblin mudah dibedakan dari hiu lainnya. Meskipun bentuknya besar dan terlihat menyeramkan, hiu goblin ternyata tidak berbahaya bagi manusia loh. Anglerfish. Anglerfish mempunyai nama lain yaitu goosefish dan monkfish. Selain itu, anglerfish dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai ikan sungut ganda. Ikan dengan nama ilmiah Lophiformes ini merupakan ikan karnivora yang terdiri dari banyak spesies dengan ukuran yang beragam. Mulai dari panjangnya yang 20 cm sampai dengan 1 meter. Di atas mulut ikan tersebut terdapat antena yang bisa digerakkan untuk menarik perhatian mangsanya. Organ bercahaya ini digunakan anglerfish saat naik ke permukaan laut untuk memangsa burung laut.
Memiliki gigi yang tajam membuatnya kerap terlihat menyeramkan. Meski begitu, ia tidak memiliki racun yang berbahaya bagi manusia. Habitatnya di Palung Mariana pun membuat anglerfish sangat jarang ditemui manusia. Snailfish. Snailfish mempunyai nama ilmiah Pseudoliparis suirei. Ikan ini merupakan spesies ikan baru yang ditemukan oleh para ilmuwan di dalam Palung Mariana. Ikan ini mempunyai kulit yang tembus pandang hingga organ dalam tubuhnya nampak dari luar. Selain itu, snailfish dapat menyelam hingga kedalaman 8.200 meter di bawah permukaan laut. Snailfish hidup dengan cara berkoloni dan memakan udang dan krustasea yang mempunyai ukuran lebih kecil dari ikan tersebut. Dikenal sebagai predator kecil, ikan ini hanya mempunyai ukuran kurang dari 20 cm. Oleh karena fisiologi dan struktur tubuhnya yang unik, snailfish dapat hidup nyaman di tempat terdalam di bumi. Gurita Dumbo. Gurita Dumbo merupakan salah satu jenis dari gurita berpayung dengan nama latin genus Grimpoteutis. Gurita Dumbo memiliki ciri khas sirip yang menonjol di atas kedua mata dan terlihat seperti telinga. Karena hal inilah, ia diberi nama Dumbo. Mirip dengan karakter film animasi Disney Dumbo yang dirilis tahun 1941. Rata-rata, umur dari spesies gurita ini adalah 3-5 tahun. Mereka bertahan hidup dengan memakan krustasea, bivalvia, dan copepoda. Makhluk berwarna putih pucat ini sangat jarang ditemui para penyelam karena hidupnya di lautan yang sangat dalam. Kesimpulan, kehidupan di titik terdalam bumi memanglah misterius. Para ilmuwan pun masih kesulitan untuk meneliti Palung Mariana karena kondisi ekstrim di dalamnya. Hanya makhluk hidup unik, aneh, dan sangat langka, serta sangat kuat yang mendiami tempat tersebut. Beberapa di antaranya yang telah mampu terekam kamera yaitu hiu berjumbai, hiu goblin, anglerfish, snailfish, dan gurita dumbo. Oke guys, itulah pembahasan seperti apa kehidupan di Palung Mariana. Apakah teman-teman ada yang ingin main ke sana? Tulis di kolom komentar. Dan by the way, sepertinya sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman ya. Jangan lupa untuk like dan juga share video ini. Kami mau pamit undur diri dulu dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.